Strategi.
yakin setiap orang ada masalah dalam kehidupan. Betul? Setiap hari kita akan menghadapi masalah. Okey. Bagi mengatasi masalah, kemahiran membuat keputusan sangat diperlukan untuk melahirkan generasi yang berkebolehan merancang strategi penyelesaian masalah. Mio faham tak? Ya. Okey. Penyelesaian masalah ni dia menjadi puncak pertama dalam pembelajaran sains komputer. Kita akan gunakan dia sebagai penyelesaian untuk menyelesaikan pengaturcaraan algoritma. Okey? Okey, kita terus pergi kepada keperluan penyelesaian masalah. Ada sesiapa nak volunteer untuk baca slide saya ke depan? Abiza. Okey, boleh. Baca. Keperluan penyelesaian masalah. Nombor satu, tunjang utama sains komputer. Nombor dua, pengatur cara perlu memahami cara penyelesaian masalah dan menterjemahkannya menjadi algoritma. Nombor tiga, ada dua format algoritma iaitu Sudoku dan Cata Alih. Nombor empat, pengatur cara perlu menulis sinteks yang spesifik. Nombor lima, sinteks ialah peraturan yang diperlukan oleh komputer untuk melaksanakan arahan. Nombor enam, proses mengkaji butiran sesuatu masalah untuk mendapatkan penyelesaian. Okey. So, dalam strategi penyelesaian masalah dalam pengaturcaraan, kita akan menggunakan algoritma dan juga sudoku. Okey, awak tahu tak algoritma tu macam mana? C++. Okey, kita menggunakan pengaturcaraan C++. Untuk mendapatkan C++, sebelum tu kita perlu menentukan output kita, input kita, betul tak? Okey. Cata alih. Ya, dia memerlukan cata alih kan? Algoritma ni. Aduh. Okay.
kan? Ya, betul Marisa. Kita akan menggunakan akal fikiran kita untuk mencari idea untuk mana nak menyelesaikan masalah. Daripada situlah kemahiran berfikir kita ni semakin berkembang. Kita banyak idea kita dapat. Okey, seterusnya kepentingan yang kedua ialah membantu perkembangan sesuatu konsep. Okey, seterusnya adalah dapat mewujudkan komunikasi dua hala. Okey, saya nak Nadira. Dalam mewujudkan komunikasi dua hala, macam mana menyelesaikan dapat menyelesaikan masalah? Komunikasi ya. Iyalah, macam mana dia boleh mewujudkan macam komunikasi tu lah. Bila kita selesaikan masalah, macam mana boleh mewujudkan komunikasi antara dengan orang lain? Interaksi antara kita dengan pihak lain. Okey, betul. Boleh terima. Okey, seterusnya kepentingan terakhir adalah untuk menggalakkan pembelajaran sendiri. Okey, awak boleh faham tak? Faham. Bagus. Ya, kita akan masuk pada ciri-ciri penyelesaian masalah. Okay.
lapang lah. Ha, 5 ke 4? 4 ke 5, okey. So, apa ya? Cepat-cepat, bangun. 4 ke 5. Ikhlas. Oh, 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 oh
Insta famous. Nombor satu, mengumpul dan menganalisis data. Betul. Jelas. Faham. Kalau
Banyak je. Dah tunjuk picture dah. Banyak lapan. Naik kereta nanti, saya nak awak siapkan satu peta minda. Peta minda berkaitan